Satu kan, Pak? Satu aja satu kan? Ya, satu aja. Oh, ini nggak perlu dokumen ya, apa-apa. Oke, Pak Rahmat, makasih ya. Iya, Pak. Oke, kita udah sampai, Bro, di kantor pos Tangerang Pusat. Nah, ini, Bro, udah sampai. Kita mau tanyain surat dari Google. Mudah-mudahan sih ada, Bro. Udah nyampe. Di kantor pos Tangerang, Bro. Tangerang Kota di jalan apa ya? Daun Mogot. Nah, ini mau ngambil surat absen yang dikirim pada tanggal itu di 24 Oktober kemarin. Jadi 1 bulan lebih aneh tunggu enggak datang-datang, akhirnya inisiatif ke kantor pos ini, Bro. Satu kan, Pak? Satu aja satu kan? Ya, satu aja. Ini nggak perlu dokumen ya, apa-apa. Oke, Pak Rahmat, makasih ya. Oke, akhirnya guys, ini dapat Google Adsense-nya, PIN-nya. 1 bulan lebih ya. Nanti kita buka buat aktivasi. Kalau kita udah diberitahu dari Google Adsense itu udah dikirim paling lambat 4 minggu itu, lebih baik kita jemput ke kantor pos aja, Bro. Karena nggak mungkin dikirim ya, kemungkinan. Itu karena satu invoice-nya satu nggak ada, terus biaya pengirimannya juga nggak ada. Jadi lebih baik kita datangin aja kantor pos yang kita terdekat. Kalau bisa pusatnya gitu, Bro. Dan tanyakan langsung ke customer service, nanti diarahin ke ngurus bagian apa, bagian surat Google Adsense. Jadi nggak usah ditunggu lama. Oke, segitu aja. Lanjut mancing lagi nanti.